lagi dengan saya Hardi, Klasikal Interior. Wah, hari ini kita ada pengerjaan Toyota Rush 2018 yang kita desain baru pertama kalinya, juga kita akan posting di YouTube, guys. Nah, di sini kita menggunakan materialnya sintetis premium leather. Oke, sebentar ada telepon, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah, guys, di sini ada perbedaan di antara model-model kemarin yang kita posting itu di bagian. Alright, ini ada karbon. Nah, karbon ini hanya sebetulnya buat pemanis saja. Nah, di sini kita mainkan di benang jahitan double stitch dengan nuansa warna abu-abu tua, guys. Mantap, mantap. Nah, di bagian bottomnya ini kita kasih benang tindas tapi lewat. Ya, seperti mobil-mobil yang terbilang sport, tapi kita aplikasikan yang sesuai eksterior Toyota Rush ini, guys. Karena Toyota Rush ini mobil SUV, tentunya harus mempunyai kualitas kenyamanan. Kedua, dia harus terlihat indah di mata. Ketiga, kita jarak tempuh jauh itu biar nggak pegel, guys. Karena kita menggunakan busa semuanya standarisasi IATS. Ois, mantap. Di sini ada perpaduan warna di antara hitam full black dengan adanya karbon sedikit, itu hanya pukul manis. Manis banget. Nah, bagian jok tengah itu kita seat belt-nya semuanya kita copot jadi rata. Woi, rata tanpa ada seat belt yang nongol. Jadi kita duduk bertiga itu pastinya akan nyaman, karena apa? Jok tengah itu di bagian sandarannya itu ada headrest-nya, guys. Nah, kita nanti akan lihat bagian jok tengahnya, guys. Yo. Nah, ini dia, guys. Untuk bagian tengah, semua seat belt kita copot jadi rata, dan untuk modelnya hampir sama dengan di depan, ya. Di sini semuanya, kita kalau tidur begini pun itu tidak akan mengganjal. Karena kalau seat belt-nya sampai dipasang, kita tidur begini gak enak banget, guys. Karena mengganggu suasananya. Ah, di sini udah finish semua, sebentar lagi ownernya akan ambil. Dan saya sangat bangga dengan tim Klasikal Interior yang selalu bekerja sama dengan baik dan memberikan hasil-hasil yang terbaik. Kita senang banget, dan saya sebagai owner Klasikal Interior sangat bangga dengan tim-tim Klasikal Interior yang luar biasa untuk menjaga kualitas, guys. Nah, kalian yang ada di luar kota bisa ini buat contoh. Kalau ingin tampilan sporty, elegan, bisa lihat di YouTube Klasikal Interior, guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Ya, subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda di Indonesia ini, guys. Bantulah tekan tombol subscribe, yang subscribe akan menjadi orang yang baik lagi dan orang memberikan keberkahan di hidupnya, guys. Thank you. Nah, guys, sekarang ownernya mau ambil dan Om Antonya ada di sebelah kanan. Nanti kita akan menanya-nanya. Om, gimana Om? Sesuai ekspektasi, gue bilang keren banget Bro Hardi. Ini pokoknya very excited lah. Di luar dugaan. Tadi gue bingung konsepnya harus gimana, cuman dia ngasih karbon kayak gini tuh. Di sini dapat elegannya, dapat sportnya, dapat. Pokoknya the best lah Bro Hardi. Rapi Om? Hah? Rapi nggak? Banget. Oke. Mantul. Siap. Terima kasih Om ya. Sama-sama, sukses selalu. Siap.